Ketua, ya. Mungkin masalah apa ya? Kita makan durian. Oh. Durian lapak yang agak lebar. Oh, begitu. Biar ya. Biar kan untungnya bisa untuk nikah. Itu jelas kira jagung. Darah jagung ini. Oh, enggak akan datang di pernikahan. Maput nanti apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini tanggal 21 September ya, tahun 2021 akan diberangkatkan bis ALS Nopin 234 dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Suasana siang hari ini di full bis ALS Yogyakarta begitu ramai ya. Dan ini ya teman-teman ya, Mas Aju Mono juga Mbak Isti ini akan pulang ke Duri ini. Baik Mbak Isti, siapa tahu nanti kita jumpa pas kita pergi ke Medan, jumpa di Duri. Iya. Hati-hati ya Mbak Isti ya. Mas Aju Mono, hati-hati ya. Bapak ikut. Lewat pintu belakang.
Bang. Kalau kena matahari baru muter ya. Otomatis. Ini alian tu triko malen jeng kaki parkir. Bang Cui sama Pak Dumai tadi. Ya. Kelihatan tak favoritnya? Kurang jauh. Gini aja. Oke. Bis ALS Nopin 234 bermesin Mercedes-Benz OH1521. Teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun harga tiket dari Kota Yogyakarta menuju Kota Medan seharga Rp680.000. Sama Mas Aryo sama Pak Juraimi. Kenapa? Sepi ya, Pak. Zong. Apa ketua? Apa? Satu telepon ayahnya mau ngomong. Tadi telepon saya enggak ada. Mana anak saya bentar saya carinya. Kamu ada kabar ya? Sudah meluntur. Anak ini galak tak grup. Ketua? Ya. Mungkin masalah apa ya? Bawakan durian. Oh. Durian lapak yang agak lebar. Oh, begitu ya. Biarkan untungnya bisa untuk nikah. Itu jelas kira jagong. Jangan jagong ini. Oh, enggak akan datang di pernikahan. Mabut nanti apa aja. Jadi nanti kalau nikahnya anaknya Bang Jeng, enggak mungkin datang. Lari ke Merak. Konten di sana, padahal takut kalau datang. Saya kan jadi sama. Rencana nanti. Salah cepat. Kok enggak suka main gayawan dia. Iya gitu ya. Kalau main gayawan lewat jendela bisa. Jendela mobil tapi. Ketua. Apa? Kok semaput itu masalahnya kenapa? Kan dulu kan mau di ambil dia. Heeh. Tapi kan duluan dia kira-kira lewat jendela. Dia enggak berani. Tapi duluan maka besok dia pasti enggak datang. Alasannya konten di Merak. Oh. Kan baru masuk di pintu gerbang itu dia sudah muncul tuh. Itu nanti itu nggak mungkin datang itu pesannya Jainul. Jadi kalau datang pasti pingsan. Pingsan dipasti itu masuk itu selamat yeah. Datang kan lo.
Pokoknya besok kita pesta pertama tidak usah mengganggu kafir. Oh, gitu. Biar ya. Mampu di merah nggak apa-apa. Ya semoga saja Mas Haji sama yang di rumah makan Alkinan jadian. Kita doakan cepat biar nanti kalau melamar jadi pengawal Jogja Sumatera bisa diterima. Syaratnya kan sudah punya istri, aku melamar nggak punya istri ditolak. Tinggal kasepuan nih ya. Oke ya ketua itu senengnya ketua itu losdol ya jadi. Emang seperti ini keseruan kita di sini. Mana tuh kaca-kaca depan? Gak ada. Di mana ya nanti ya? Nanti kita perlu bawa aja. Oh iya benar. Oke ya. Aku senang bapak utang kowe yo. Mungkin kamu gak konten loh. Ini siapa ini? Ya, ada berapa? Mana anak saya Pak Tua? Bentar, Pak Tua tadi ikut, ternyata gak ikut. Ayahnya nih, ayah anaknya. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri dulu video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.